Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Linda selaku Ketua IFK Regio 4, Dr. Yani selaku pembawa acara kesempatan hari ini, seluruh PJ elektif dari seluruh fakultas, 16 fakultas yang tergabung di IFK Regio 4, dan tentu saja para mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk memilih elektif bersama yang akan dilakukan pada periode kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Yanuar dari FK Undip. Kami izin menyampaikan bahwa untuk proses pendaftaran sudah dibuka ya untuk elektifnya, dan kami akan mensimulasikan cara melakukan pendaftarannya sebagai berikut. Yang pertama adalah masuk ke dalam website. Untuk alamat websitenya kami share atau kami tulis di dalam chat Zoom. Nanti kami akan tuliskan, tapi sekarang diperhatikan saja dulu. Jadi setelah nanti masuk ke halaman, apakah sudah tampak Dr. Diani? Sudah Baik, terlihat. setelah masuk ke Dokter. dalaman websitenya, nanti alamatnya kami share. Kalian akan masuk ke landing page seperti ini, ya. Jadi tema kita adalah belajar sesuai minat, gali potensi diri, karena pilihan elektif dan terus bertambah. Hari ini sudah sampai 19, ya. Dan sudah ada 16 fakultas kedokteran yang berkolaborasi bersama sama demi kemajuan pendidikan kedokteran di Indonesia dan akan terus bertambah. 100% kegiatannya dilakukan bisa mengaksesnya ya, butuh waktu kurang lebih 1 minggu nanti setelah pendaftaran ditutup. Kapan pendaftaran ditutup nanti akan diinfokan lagi dari elektif yang ada di sini. Nah, kalau bingung, masih bingung nih, saya mau lihat elektifnya apa aja yang ada. Nah, kalian tinggal pilih, klik ke tema elektif. Tapi kalau sudah tahu, tinggal klik daftar, ya. Kita coba. Lalu di sini sudah ada beberapa course yang tersedia videonya. Bagi yang sudah masuk ke halaman ini pasti sudah melihat kok belum lengkap videonya ya, memang kami masih sedang proses melengkapi ya. Nanti kalian tinggal memilih grup WhatsApp, sebagian sudah ada, yang sebagian belum, nanti akan kami lengkapi bertahap ya.